Jajaran Satuan Reserse atau Satres Narkoba Polres Temanggung berhasil menangkap seorang pemuda yang kedapatan menyimpan dan mengedarkan pil daftar G. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa ribuan pil Yarindo. Pemuda yang ditangkap tersebut adalah AZ alias Bodin, warga Desa Jelegong, Kecamatan Bejet. AZ ditangkap karena kedapatan membawa 2.800 butir pil daftar G jenis Yarindo. Menurut Kasat Narkoba Polres Temanggung, AKP Lukman Effendi, penangkapan tersangka bermula dari laporan warga. Petugas kemudian menyelidiki dan menangkap tersangka bersama barang bukti di rumahnya. Hasil dari pemeriksaan, tersangka mendapatkan pil tersebut dari media sosial, kemudian dibeli dengan cara mentransfer sejumlah uang. Ribuan pil tersebut kemudian dikirim melalui jasa pengiriman. Dari penyelidikan sementara, tersangka menjual pil haram tersebut kepada warga sekitar yang dia kenal dengan harga Rp30.000 per 10 butir. Pengedar, jadi untuk modus operandinya ini adalah kedua tersangka ini patungan atau iuran untuk membeli pil yang bermerek I ini, kemudian dijual dan keuntungannya dibagi, dimanfaatkan secara bersama-sama. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, kemudian tersangka melakukan tindak pidana setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan medis, khasiat dan kemanfaatan serta mutu, dan setiap orang yang tidak punya keahlian yang melaksanakan kegiatan kefarmasian. Untuk ancaman hukumannya adalah maksimal 12 tahun penjara, kemudian denda maksimal adalah 5 miliar. Tersangka dijerat dengan pasal 196 junto pasal 98, subsider pasal 197 junto pasal 106, lebih subsider pasal 198 junto pasal 108 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dian Setiawan, Temanggung TV.